Halo guys, kembali lagi di Sing Penting Cuan ya. Hari ini kita akan upload di situs TeePublic. Oke, kita akan memanfaatkan Canva ya hari ini ya. Untuk riset kita menggunakan Google Trend aja ya. Oke, kita pakai Google Trend guys. Kita lihat yang sedang trending ya. Kita lihat di US. United States. Oke, kita cari target sana ya. Rihanna, oke, Last of Us ini bagus ini. Oke. Kita lihat yang real time. Kurang ya. Nah, kita cari urutannya aja ya. Kalau riset itu sesuatu yang sangat penting soalnya. Oke guys, kita lanjut lagi risetnya ya. Oke. Banyaknya film ya. Film itu agak riskan ini. Kita load more. Coba kita coba yang lagi hype di sana ya. Oke, vending machine, Animal House T-shirt. Wah, ini bagus nih. Oh, film lagi ya. Oke, sebentar. Eagle T-shirt near me. Oh, Eagle. Kita tes, kita lihat aja. Wah, bagus nih. Eagle T-shirt ya, Eagles itu sepertinya ini ya. Eagles. Ntar guys, kita cari coba. Oke. Oke ya. Eagles. Oke. Kita akan pakai keyword ini ya. Eagle T-shirt near me ya. Oke, kita akan memanfaatkan Canva guys. Kita ke Canva dengan ukuran untuk kaos itu bisa 4500x5400 ya. Oke. Kita akan cari gambar eagle. Banyak ya. Oke. Kita akan bikin sesuatu yang beda ya dengan Canva ini ya. Kita bikin banyak desain bagus nih nanti nih. Sesuai kreativitas ya, untuk kaos itu bagusnya gimana? Kita lihat panduan di sini. Mereka itu yang dicari model-model yang kayak Walmart ini, kita lihat ya. Simple standar gini ya, logo-logo Eagles gini ya. Oke, kita akan bikin sesuatu yang beda ya. Oke, t-shirt Eagles. Oke, kita tambah kata kunci kita. Pilot
Bell Via. Terus 933 ya. Ego. Ego. Oke. Bila Delphia Eagles, kebanyakan Eagles, tulisan Eagles saja ya guys. Oke, mantap. Bentar, kita lihat Eagles, Eagles, Bila Delphia, Bila Delphia. Oke, kita akan buat ya. Kita akan buat Eagles. Kita kasih wrong circle. Oke, kita buat sesuatu yang unik ya. Dan kita buat warna hitam aja. Oke, position center. Kita kasih teks ya. Heading. Eagles. Oke. Kita kasih warna putih ya. Atau 933. Oke, kita ganti font dulu guys. Itu asik. Oke, 933. Oke, desain pertama sudah beres ya ini ya. Oke, kita sudah mendapatkan desain pertama kita guys untuk Eagles 1933. Oke, kita akan lanjut lagi untuk desain kedua ya. Kita cari lagi Eagles tadi ya, burung elang ini ya. Oke, wow, keren guys. Ini warnanya hitam ya ini. Nice. Kasih putih dulu. Oke, biar terlihat guys. Oke, kita kasih tulisan Eagle lagi ya. Eagles. Kita bikin sesuatu yang simple aja guys. Oke, kita akan bikin 5 desain untuk di upload di publik dan mendapatkan cuan pastinya ya. Kita kasih efek. No splice, no echo, background, no direction. Kita kasih warna hitam aja ya ini. Transparansi. Oke, blur kita blurkan, direction kita gini. Oke, nice. Simple guys, kalau bikin di Canva itu enak ya. Lalu ke pertama sudah, ke kedua, oke. Okay. Mana tulisannya ini? Oke, okay, taruh. Kalau ini taruh tengah. Oke. Okay. Eh, sorry. Bottom. Bagus nih, kita buat gambar ketiga ya. Kita cari gambar elang lagi yang bagus nih. Kita kombinasikan semua ya guys ya. Ini elangnya warna abu-abu ya. Oke, mantap, bisa diwarna. Kita ganti warna ke jantung merah, kuning, biru. Oke. Tadi Philadelphia ya. Kita tulisnya juga Eagles. Oke, kita bikin tulisan Philadelphia. Oke, kita ubah set. Nice. Kita kasih fontnya terlalu monoton ini fontnya. Mm-mm-mm-mm-mm.
Oke, kita kasih efek. Nah, center curve. Kita ikutkan ini ya. Kasih warna sesuai biar sama. Aduh, mantap. Piranel Pia bisa ke double layer kita 1933 ya. Oke guys, nah berhubung ini gini, kita puter gini aja ya. Bentar, efek non. Oke, curving. Kita ubah biar bagus ya. Oke, kita besarin. Terlalu lebar ya. Nah, udah jadi unik ya ini ya. Kita group. Oke, mantap. Kita buat desain ke keempat ya. Kita cari gambar eagle lagi yang bagus guys. Wah, ini keren nih. Coraknya itu asik ya ini. Kita kasih warna biru aja matanya. Waduh, keren kan? Paruhnya tapi ikutan ini ya. Oke, oranye-nya kita ganti. Kita ganti ungu. Mantap, hitamnya kita ganti warna. Biar kalau misalnya ada yang bikin itu agak beda guys. Oke, kita tambah tulisan eagle, kita ambil dari sini aja ya biar nggak bolak-balik. Oke, kita tambah eagle. Oke, kita kasih warna yang bagus guys. Kita kasih warna ungu ya, sesuai atasnya ini. Waduh, mantap. Sunbrot kita ganti intro rush. Jelek monumen. No. Sebentar. Ticker. Black. Ini lucu nih. Oke, kita hapus efeknya ya. Shadow-nya kita hilangin. Oke, selesai. Kita double. Coba kita ganti warna hitam. Coba double jelek. Nah, kita modif sedikit ya. Oke, kita ratakan dulu. Oke, mantap. Biar kayak timbul gitu ya warnanya ya. Kita kasih apa ini? Triangle. Ya, kita cari yang sesuai. Desain itu simple ya guys ya, nggak usah terlalu diperumit ini. Kita coba taruh di belakang. Motion back. What?
Nah, ini jelek nih, ini saya jadi dulu. Set. Mantap ya ini ya. Kita group guys. Oke, kita group. Oke, bisa jadi ya ini ya. Dengan sedikit like ya, kita bikin warna itemnya mirip sama sorry sama ini guys, warna ini biar menyatu ya. Amazing, kita ubah semuanya dulu. Ini mantap, kita main warna guys. Biru muda ini cocoknya pakai warna apa ya? Iya, warnanya jadi berantakan guys. Ntar gini guys, warnanya jadi absurd. Gini aja, wah mantap nih. Wah bisa sih ini. Oke sih. Ungroup. Kita ganti font ya, fontnya kurang bagus ini. Kalau dengan logo itu kita kasih ini enak nih. Oke, kita kasih warna sesuai ya. Oke, fake name. Taruh warna hitam bagus nggak sih? Kita coba lihat ya kalau warna hitam ya. Wow, menyala ya ini ya. Oke, kita bikin yang terakhir, kita desain lagi, kita pakai ini aja ya. Segitiga ini bagus nih kayaknya. Canva ini banyak pilihannya ya guys ya. Kita tinggal memanfaatkan apa yang ada buat desain ya, tapi harus pandai-pandai merubah dari awal ya, jangan disamakan sesuai yang di sini, nanti kena lisensi ya nanti, karena kalau udah digabung itu nggak apa-apa guys. Oke, kita cari lagi eagle, kita kasih yang keren ini ya. Kalau logonya gitu kita cari yang bentuknya agak ini ya. Wah ini bagus nih, kita kasih warna mantap. Like bro, sebentar kita kasih warna sesuai ya. Oke, sebentar. Ini kan warnanya sama nih, kita bikin supaya dia ntar begini aja ya. Oke, kita cari
font yang bagus, guys. Oke, kita di huruf L ya. L. Kasih warna ya, kita kasih warna ini yang cerah-cerah aja. Kita samakan dulu, nanti kita tata ya. Ntar kita tata nanti aja. Oke, kasih huruf S ya. Kita cari huruf S yang bentuknya kotak-kotak itu. Mana ya S nya ya? Oke, kita pakai S yang keren ya. Ya, pakai S yang kau ini. Oke, Eagles. Dan kita flip lagi nih, guys. Oke, kita kecilkan dulu. Kita samakan. Nah. Oh, nice. Kita flip ya, kita rotate gini, set, set. Oke, Eagles, nice. Oke. Oke, setelah itu kita download pastinya ya. Download, download, kita transparan background, download. Tes. Kita akan mendownload desain kita ini ya. Oke, setelah kita sudah mendownload hasilnya tadi ya, kita langsung ke situs Tpublic, kita upload ya. Upload desain ini ya. Kita pilih, kita cari di dokumen tadi yang sudah kita tahu. Nah, ini tadi yang sudah kita download ya. Mari kita lihat hasilnya ya. Nah, kita pilih yang use multi file uploader ya, sekalian 5 ini ya. Picture, dokumen, oke. Kita upload semuanya ya. Sekarang tak kasih cara bikin tag sama deskripsinya buat di Tpublic. Wah, keren ini. Sambil menunggu ya. Oke, 5 gambar kita start ya.
Scar tadi Eagles Near Me ya, kita itu tulis itu di judul ya, untuk ini kan tadi di judul kan, sorry mana tadi, bukan ini ya, Eagles Near Me. Nah, ini kan keyword utama kan ya. Nah, berhubung ini kita taruh di desain title. Nah, ini gini aja guys, di tab publik itu simple lah. Ini kita taruh di sini. Berhubung Eagles Near Me itu sepertinya itu logo dari NFL ya. Coba kita taruh Eagles di sini. Bukan Eagle Football kan, football Amerika soalnya ya. Oke, enggak masalah. Kita set Eagle Near Me. Ini awal ya, keyword utama ya. Eagle Football. Nanti otomatis ya di sini guys. Nah, NFL Football. Popular Eagle. Nah, ini aja kita contoh satu ini ya, pilih Eagle lagi. Udah ini aja yang relevan aja. Oke, itu NFL special to Eagle football fans. Nah, mantap. Daripada kita nulis bolak-balik, kita taruh misalnya di sini, guys. Nah, kita kasih contoh ya biar cepat nanti bikinnya. Oke, kita pilih black aja ya. Kita favoritnya hitam soalnya, kita kasih ke dark. Nah, daripada kalian nanti bingung bikin apa itu namanya tag tulis ulang, kita langsung ngambil di yang di sini guys. Nah, ini di bawah ini ada nih. Nah, mantap, tinggal di copy taruh sini. Oke, okay. Ya ini kan tag utama keyword. Nah, ini turunannya tadi kan ya. Oke, okay, jadi enak, nanti tinggal kopas kopas dan kopas ya. Oke, selesai. Eagles Near Me nggak apa-apa dikasih juga. Oke, oke ya, ini sudah ketemu. Kita upload gambar kedua. Nah, ini kita improvisasi aja di sini ya. Judul sama sebenarnya nggak masalah sih, dikit public ini sudah dibuktikan soalnya ada yang sama, aman ya. Pilih dengir. Oke, ini dong ini Philadelphia. Philadelphia Eagle Near Me 1933 Eagle. Ah, ini saya guys main kata aja sebenernya. Mantap kan warnanya, buat manapun kita kasih putih ya, ini ya, keren putih ini. So, kasih black juga bagus. Oke, kita all black semua, fokus, cocok. Kita new design. Kita ambil lagi guys. Oke, oke, pilih aja deh, pilih
sendirinya nggak ikut sih. Misalnya, oh yang rounded ya nih, oke, kita kasih warna hitam ya. Kita kasih dark, oke. Kasih eagle. Wah lama nih. Ntar guys. Jadi kita pengen keyword itu di judul ya. Berapa dia? 1933 ya. Ini aja simpel. Oke, kita lanjut gambar selanjutnya. Money goes. Oke guys, kita mainkan kata ya. Yang penting itu di keyword, karena nanti di keywordnya itu tpublic itu memberikan paid traffic ya, mereka bayar traffic dari Google untuk cari scroll keyword-keyword kita guys. Jadi kita seneng nih, mantap nih kalau dibikin kaos nih. Ini tuh just guys. Waduh, kenapa nih? Kita continue. Gambar kelima kenapa tadi ini? Wih, mereka keren guys. Ini harusnya warna tadi dibikin sama ya. Saya warna hitam aja guys. Aku suka kasih nama Eagle. Kan 933 light blue. Oke, mantap ya. Main tipnya kasih nama eagle lagi. Oke, kita sampai sini. Yes, ini desain kita hari ini yang kita jual ya. Oke, mantap nih. Publish all. Mari kita lihat ya. Dan kita sudah terjadi bisa dijual dengan harga $22 ya. Sebelumnya awal tuh pasti dapat $16 dan kita bisa dapat komisi kalau baju itu sekitar $4 per baju ya, 4, 2, 3 tergantung ukuran juga. Oh ya, sampai di sini dulu ya. Tentang cara menghasilkan uang dari desain kita ya. Dapat di tpublic. Sekian sampai di sini, besok kita akan upload lagi tentunya di sini penting cuan. Terima kasih.